Oke, Jom. Sebenarnya tweak bullprop itu sangat mustahil buat HP Android non-root. Itu benar-benar mustahil. Tapi Bang Ojan dikasih kesempatan nyoba tweak gaming buat HP Android non-root, Jom. Gimana? Mau dibahas nggak? Ya, bahas dong. Tong hilap, disu break dulu. Sing disantet. Oke, Jom, seperti biasa masih mojok di tempat poek bersama Bang Ojan. Jadi nih ya, ceritanya gue itu dikirim sebuah file VIP yang isinya itu tweak gaming buat HP Android non-root, Jom. Awalnya Bang Ojan itu dibikin bingung sama fitur tweak ini, Jom. Soalnya tweak ini di-encrypt super tebel sama si Mamang Junetnya. Ini bener-bener ngegawain pisan ya. Mana Bang Ojannya belum ngopi pula lagi. Nah untungnya, gue itu dibantu sama Mang Rip Roxy Tukang Seblak buat buka file ini, Jom. Dan lu tau gak, Jom, isinya apa? Isinya itu tweak-tweak langka yang jarang banget kita temui di internet. Dan tweaknya itu banyak banget, Jom. Jadi hampir 60% kode yang ada di tweak ini berhubungan dengan grafik dan rendering. Jadi ya, gak aneh lagi, Jom, kalau misalkan tweak ini khusus hanya untuk game aja. Gak buat daily ataupun buat sosial media. Nah kalau misalkan lu tanya fitur dari tweak ini apa aja, ya sama aja kayak lu nyuruh gua ngangon embek bari nang karak. Lila, Jom. Nah sekarang kan udah banyak banget ya tweak-tweak gaming, bahkan file execute yang udah di-encrypt atau dikunci. Jadi kita harus lebih waspada lagi sama file yang model kayak gini, Jom. Soalnya kan sekarang ini lagi zamannya banyak penculikan akun lewat file model kayak gini. Kalau misalkan nyulik hati si Neng mah, bawa aja nggak rela, Jom. Tolol. Kebetulan file execute yang Bang Ojan review ini aman, sudah Bang Ojan cek juga dalamnya. Dan kode-kode yang berjajar kayak ikan cuek ini keseluruhan kode-kode buat naikin kinerja Android dan memperhalus grafik in-game, Jom. Jadi nggak ada paku, jarum, kawat, ataupun kulkas. Nah untuk lebih jelasnya tentang fitur dari tweak ini bisa kalian cek di kolom deskripsi, sudah Bang Ojan catat. Nah untuk cara memasang tweak ini bisa kalian perhatiin di dalam video, Jom ya. Tong icep pokoknya mah. Nah pertama kita download dulu filenya. Jadi nama filenya itu sturbo.vip. Kita download aja seperti biasa. Kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita ekstrak filenya seperti biasa. Boleh menggunakan root explorer, boleh juga menggunakan jetarchive. Nah selanjutnya, file yang ada di dalam hasil ekstrak itu kita pindahkan ke memori internal di luar folder. Nah kemudian kita copy aja jalurnya. Dan kita buka aplikasi Briven. Ya Bang Ojan saranin pakai aplikasi Briven ya. Nah, di dalam kolom kita ketik SH, kemudian kita pastekan jalurnya, kemudian kita kasih garis miring, dan kita ketik sturbo.vip.sh. Nah, tulisannya jangan sampai salah ya. Kemudian kita jalankan aja, Jom. Kalau misalkan kalian menggunakan Android 10 ke bawah, atau mungkin Android 8 ataupun 9, kalian bakalan ngalamin error kayak gini, Jom. Artinya, tweak ini nggak bisa buat Android 9. Tapi kalau misalkan kalian jalankan di Android 10, mungkin tampilannya bakalan kayak gini. Jadi sturbo VIP itu hanya berjalan untuk Android 10, 11, 12, 13, 14, mungkin ke 15 juga, Jom. Ya mungkin di sini kan isinya itu tweak bullprop hampir rata-rata nih ya. Kalau misalkan untuk penilaian ya silakan kalian nilai sendiri. Ini benar-benar gimana ya? Benar-benar kerasa banget buat ngegame apa gimana? Kalau misalkan ditanya berjalan apa enggaknya, yang pasti ini berjalan, Jom. Soalnya di dalamnya itu banyak kode-kode debug yang memang support buat HP Android non-root, termasuk rendering. Tapi kalau misalkan untuk urusan FPS stabil apa enggaknya, ya balik lagi ke diri kalian sendiri. Kalian nilai aja, kemudian kalian kirimkan komentar atau feedback yang ada di bawah. Maksudnya kalian kirimkan feedback ke komentar, Jom. Ya kalau misalkan Bang Ojan coba sih agak lumayan. Ya gimana ya? Ya tapi masih tetap sih Bang Ojan masih setia ke Magic Tweak. Jadi Bang Ojan masih menggunakan Magic Tweak versi yang terbaru. Nah untuk cara menghapus sturbo VIP ini cukup restart HP Androidnya. Semua kode itu pasti bakalan hilang. Ya mungkin beda sama Magic Tweak. Magic Tweak harus ada uninstallernya, Jom. Jadi buat kalian yang pengen nyoba atau penasaran udah kayak arwah gentayangan, filenya sudah Bang Ojan siapin di kolom deskripsi. Inti nama DWYORK. Risiko ditanggung sama Pak Lurah, Jom. Bang Ojan pamit kerengasakan mih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ulah pohok kopi na, Jom.